Mengapa derita datang menimpa di saat kan tiba di persandingan? Sakit, 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 sakit rasanya. Sayangi, kini engkau pergi, yang tinggal hanya kenangan. Hilanglah segala yang ku harapkan, hancurlah semua yang ku kan.
cicilannya nggak muat nih. Iya bang, kan dulu waktu gue ikut Abnon, menung gue nggak dapet. Nah, makanya ngapain baju apa sih mak? Gue kenangan, pakai yang mana di sini? Lu jangan malu-maluin gue nih. Iya makanya. Kita bukan dulu, tamu kita kan undangan besar besar semua. Iya sih. Ini coba ini. Bagus nih, kayak kunang-kunang nih ya. Bukan kayak kunang-kunang. Ini kayak pemain orkes dangdut, Bang. Iya, lagi top. Ah, enggak lah. Enggak bagus ya? Enggak. Ya, kenapa bingung-bingung? Gua pakai baju camat mendingan. Ya, masa orang pesta pakai baju camat? Emang gimana sih? Dia orang tahu. Aduh, Bang. Abang tuh kan bekas camat. Cuman bekas camat aja masa sekarang mau pesta pakai baju camat? Malu dong. Enggak gini aja deh bang, kita pesen. Sekarang nih mau ada pesen, ada yang kayak kita Betawi-Betawi tuh, yang kayak Pak Gubernur sama bininya, yang ini ada renda-renda. Abang di sini yang begitu. Pede gak, gue pede gak kira-kira nih? Ya pede dong bang kalau pesen mah. Yakin. Halo? Halo ya, siapa ini pak? Pak Wali Kota. Oh, Pak Wali Kota. Mau bicara sama siapa pak? Bapaknya ada. Oh sama ayah, tunggu sebentar ya pak ya. Ayah. Ya, telepon dari wali kota. Tuh, lu lihat, gua udah pensiun masih ditelepon. Berarti gua punya artis pandangan ke depan masih diterima. Iya, nah itu sih bener. Mau kemana pakai topi? Gua mau terima telepon. Dia kan gak ngeliat topi. Gua mesti rapi. Ah lu bagaimana? Assalamualaikum Bapak Wali. Waalaikumsalam. Dia Mahfud. Saya Pak. Pak, saya mau nanya nih. Ngomong-ngomong Bapak udah terima undangan dari keluarga saya belum? Sudah. Tapi Bapak tidak menyesal menjodohkan putri Bapak dengan calon itu? Emangnya kenapa, Pak? Ya, enggak. Soalnya calonnya itu lebih tua dan tidak punya pekerjaan, pengangguran, lagi pula kepalanya botak lagi. Pak Wali Kota, Bapak ini dengar cerita dari siapa ya? Itu Erlangga. Sepertinya dia lebih cocok dengan Erlangga. Cek lu ya. Kurang ajar bener. Ini kok telepon sama wali kota dimarah-marahin? Wali kota apaan? Tak, kenapa sih telepon pakai bilang dari wali kota, ah? Mana Ita tahu ya, ngomongnya kayak gitu. Emang siapa yang telepon? Siapa lagi Erlangga tuh sesongong? Udah berani-berani neror kita pakai telepon. Kok Erlangga? Masa abang gak bisa bedain suaranya Erlangga? Suaranya kayak dalam air. Halo, saya mau bicara sama Mahfud. Dia bilang begitu. Jangan-jangan si Mila nih, Mila. Sini. Ayah mau tanya nih, ngasih undangan ya Merlangga? Iya ya. Aduh, ayah udah ingetin dia bilang jangan nanti jadi pekara, bagaimana sih? Ah. Kalau kita diam-diam, nanti dia melesekin hati ya. Lebih baik kan kita undang. Lagian, Angga tahu kok kalau Mila mau menikah. Ya, tapi ayah jadi begini nih, ngaco nih. Mau ngegagalin segala apa gimana sih? Duh, gimana dia bisa ngegagalin, Bang? Sarmilanya udah mau, undangan udah jalan, persiapan kita udah rapi. Mau ngegagalin apa lagi sih, Bang? Orangnya aneh. Munculnya kayak jin, tiba-tiba aja lo ngerti gak? Lo, ini jangan-jangan nih si Oji diteror nih. Si Oji diteror nih, jangan-jangan. Ya halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oji ya? Oh, Om Mahfud. Aduh, Oji lagi sibuk nih Om di kantor. Ada apa Om? Oji sehat-sehat kan? Ya sehat Om. Ya syukur deh. Enggak, ini Om cuma ngingetin aja. Zaman sekarang ini pikiran orang susah ditebak Oji.
ya kadang-kadang cepat emosi, tahu-tahu ngamuk, ya nggak membiasakan diri untuk berpikir jauh, Ji, begitu. Aman, Om. Ya, Alhamdulillah. Nggak ada yang ganggu, kan? Nggak ada apa-apa, Om. Baik, Om. Siapa yang berani? Ya, baik deh kalau gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om. Istrinya ya? Bukan, itu suara laki-laki. Istrinya? Bukan, aduh. Istrinya? Tadi dibilangin bukan, bukan. Istrinya? Bukan, dibilang bukan, bukan, bukan. Ini sih bagus, cuman nggak sopan. Kita orang Betawi pakai baju Betawi yang bagus, pakai kebaya. Ngerti nggak lo? Oh, jadi salah. Salah lo, nggak boleh tuh, nggak boleh. Ganti, jangan bikin malu. Kamu gue orang besar. Ah, gubernur ini gue undang. Kalau perlu menteri-menteri gue undang. Siapa Pi? Presiden gue undang. Ah, gue suruh dateng. Iya dong, itu kan orang tua kita dia. Kita undang. Ya, lo baju apa lo? Saya begini saja Pi. Ya sudah Reki, mantep lu dandanan lu. Ya, jangan adat Betawi. Nah. Adat Betawi, gimana nih kira-kira yang cocok lu nih? Katanya lu, dia udah cakep begini, Be. Enggak kena. Coba. Ini aja deh. Ini raja-raja yang make, bukan kayak lu. Gue yang cocok. Bagaimana dong pakai ini? Nanti gue cariin yang cocok buat lu. Ya, pokoknya tamu gue yang datang ntar, lu jangan bikin malu. Iya, Be. Jangan bikin malu lu. Iya. Lu tawarin makan, sediain apa yang dia mau, kasih puas, ngerti gak? Tapi tetap pakai ini ya, Be? Jangan, pici! Aduh! Ini orang-orang keraton yang make lain lagi. Bagus pakai ini, cuman gak cocok lu. Kan lu kerja sama gue, Gue kan orang Betawi. Iya. Tuh, lihat potret gue. Ah, itu, begitu.
siang tidur begini terus nggak siap lo kok. Heh, cantik, nah ini ponakanku, ini kemanakan kan begini weh, bagusnya lagi bajunya. Kenapa kok menangis nak? Hah? Tapi tidak apa-apa nak, ini namanya tangisan bahagia. Bahagia gimana Wak? Kamila yang nangis terus kok. Jangan kok kau juga banyak ceritamu Kawita, tajammu kok tambah-tambah lagi, nanti menangis kita terus itu. Pengen mau ke sana kau, jangan ikut campur. Mbak juga dulu waktu mau dikasih kawin itu, wih, menangis kak. Satu hari, satu malam itu menangis terus wakmu ini. Padahal itu sudah 4 tahun wak, pacaran juga. Tapi waktu mau kicap kabul, wih, itu rasa takut, rasa bima, rasa muam yang ada di perasaan ini. Senang juga ada, tapi tidak apa-apa. Ya, jangan aku menangis lagi. Nanti kalau sudah kawin itu, wih, ada tonje itu baik-baiknya, nak. Betul kak? Halo? 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 Angga? Beb? Ada apa, Beb? Enggak, gue cuma mau mastiin. Lo datang gak ke undangan ntar? Belum tahu. Masih mikir. Apa perlu ya? Aduh, enggak, datang dong. Kalau lo gak datang tadi sangka patah hati, ya? Kamu pergi? Ya iya dong, namanya juga swipe lama. Ya, datangnya enggak? Maya bareng enggak? Atau dia berangkat dari rumah kakaknya? Enggak tahu tuh. Halo? Halo, enggak? Enggak, pokoknya kita tunggu loh, enggak? Soalnya, kalau dia ngeliat kita, apalagi lu, pasti hatinya akan goyah. Dia enggak akan bisa ngelupain lu, enggak? Oke, dah. Anggap pergi undangan. Kan undangannya jam 1. Yuk kita cepet bentar. Baby, Miko. Lu pada buat ya? Barusan ngomong apa sama si Angga? Suka-suka kita dong mau apa? Udah gede ini. Kok lu suka cari gara-gara sih? Sekarang ini udah bukan zamannya lagi soal menguasai sendiri. Lu pengen memonopoli? Kita bebas berteman sama semua orang. Bukannya memonopoli, tapi gua gak suka sama sifat lu. Kan udah tahu kalau si Angga tuh sama Mila udah putus. Ngapain ngajak si Angga ke pernikahannya si Mila? Maksud lo apa kalau bukan mengadu domba supaya ribut? Lo takut ya Mila balik sama Angga? Terus lo kecelek? Ayo, tolong nikahkan Mila dengan pria yang dijodohkan sama Ayah. Pak Mahfud, ini ada keganjilan nih. Kok Sarmila bilang pria yang dijodohkan Ayah? Maaf. Saling ngomong nih. Bukan itu. Tunggu dibilangin. Bukan yang jodohnya. Dah, lu aja yang ngomong. Masa gue sih, ini kan udah tinggal nikah. Bukan Mide bang, kan mesti bapaknya. Kok jadi begini, apa mulanya ini Pak Mahfud? Pak Pengeluh, seharusnya bagaimana Pak Pengeluh? Oh gitu. Yang mestinya diucapkan Sarmila adalah pria pilihan saya. Coba kalau memang begitu, bagaimana? Setuju kalau saya yang mengajari Sarmila? Saya setuju. Begitu Pak Mahfud ya? Iya. Coba Sarmila sambil pegang tangan ayahnya, minta izin. Ikuti saya Sarmila ya. Panggil ayah atau panggil papa? Nah, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah. Pada hari ini. Saya minta izin. Tolong nikahkan saya. Kepada. Pria pilihan saya. Ozi Fauzi Bin Badrun Dengan mas kawin saya Seperangkat alat sholat Berikut
berikut 50 gram emas. 50 gram emas tunai. Tunai. Tabah Pak Mahfud, tabah Pak Mahfud. Jumlahnya Mira. Tabah Pak Mahfud, tabah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Bagaimana mau menikahkan secara langsung pribadi atau berwakil Pak Mahfud? Saya berwakil aja. Pak. Oh begitu. Baik. Saya laksanakan. Kalau gitu Pak Mahfud harus berikrar ya. Baik. Ikuti saya Pak Mahfud. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Pemulu. Pada hari ini. Saya minta tolong. Tolong nikahkan putri saya Sarmila kepada Ozi Fauzi bin Badrun dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat ditambah 50 gram perhiasan emas tunai. Baik, saya terima tugas ini Pak. Hadirin para saksi, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita saksikan bersama dengan khidmat upacara yang sangat sakral ini, yaitu pernikahan antara Ozi Fauzi bin Badrun dengan Sarmila binti Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Unkihuka wa uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakim bima'ruf wa tasrihim bi'ihsan. Saudara Ozi Fauzi bin Badrun, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara kepada wanita pilihan saudara, Sarmila binti Mahfud, dengan wali ayah kandungnya yang telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat ditambah 50 gram perhiasan emas tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sarmila binti Mahfud dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Alhamdulillah. Barakallah. Barakallahu wa baraka alaik wa jama'aka bainahum wa jama'a bainakum bi khairin wa afiyah. Al-Fatiha. Terimakan kepergianmu bila itu yang kau pinta. Aku terima keputusanmu walaupun pahit terasa. Oh Sarmila, oh Sarmila, kasihku.